Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Sri Poke TV. Kali ini Tria akan ngasih tutorial tentang hijab syar'i yang mudah dan simple. Cocok ya untuk kaum milenial maupun emak-emak yang mau kondangan. Yuk langsung aja check it out. Yang pertama, Tria akan ngasih tutorial pakai hijab yang paling simple, yaitu yang seperti biasanya dipakai. Nah, Tria kali ini memakai jilbab bahan dasar wolfies. Karena Tria akan kasih tutorial, beberapa tutorial, jadi Tria pakai daleman ninja. Nah, ini jilbab yang paling mudah kita pakai. Jarum mentol di kedua sisi, terus terserah mau di sini atau di sebelah sini dulu, tapi Tria biasanya pakai sebelah sini dengan pin atau bisa juga dengan jarum pentol. Tria suka pakai yang kecil-kecil, yang imut-imut. Nah, sudah itu kita sampingkan ke sini. Pakai bros. Brosnya juga yang simple dan imut-imut. Nah. Jadi deh. Tutorial yang kedua. Nah, dengan jilbab dan bahan yang sama, kita akan tutorial yang kedua tidak berbeda jauh dengan yang tadi, tapi ini caranya. Yang pertama, kedua sisi ini dibuat panjang, lebih panjang sebelah kanan, dan sebelah kiri ini sedikit lebih pendek seperti ini. Nah, tapi terserah teman-teman mau yang sisi sini atau sisi sini, terserah, yang penting yang mana yang nyamannya. Kalau Tria yang di sebelah sini yang pendek. Terus langsung saja kita, karena Tria tadi bilang kan pakai ninja, daleman ninja, jadi memudahkan juga untuk mengaitkan atau menyematkan jilbab ini ke daerah sini. Nah, sudah. Terserah kalian mau sekenceng apa, tapi jangan kenceng-kenceng, nanti kecepet. Terus di sisi sini kita rapikan. Nah, kita rapikan, terus kita juga kasih jarum pentul. Biar kuat jilbabnya, kita kaitkan juga ke daleman ninjanya. Tapi hati-hati biar tidak terkena kulit. Nah, sudah gitu, biar teman-teman di rumah atau emak-emak di rumah yang mau ke kondangan atau ke wisuda teman tetap syar'i tampilannya. Kita tutupi seperti ini sebelah sini. Nah,
dengan menggunakan bros yang sama atau bros yang kalian suka. Tutorial yang ketiga dengan jilbab yang sama. Kali ini Tria akan agak sedikit berkreasi dari yang tadi. Seperti yang tadi juga, ini agak lebih pendek, dipendekkan sedikit dari yang sini. Terus kita mainkan di sebelah sini. Balik lagi ke sini. Nah. Hati-hati. Bila perlu ada pengawasan. Dari yang lebih ahli. Nah. Sudah itu, sudah kita sematkan ke sebelah sini tadi di dalam. Kita rapikan. Kita tarik ke atas. Sip. Teman-teman, rapikan dulu. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya, kita biar dia kuat dan rapi. Terus kita taruh di atas sini. Nah teman-teman, itu tadi 3 tutorial atau style untuk berkreasi jilbab syar'i tapi sederhana dan simple. Semoga teman-teman bisa aplikasikannya ya di rumah. Nah, Tria akan kembali lagi dengan tutorial yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Sri Poku TV. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.